selamat datang di channel Liverpool News. Channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami. Karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda. Van Dijk sindir gaya permainan MU. Kapten Liverpool Virgil van Dijk menyindir gaya permain Manchester United. Diketahui The Reds gagal meraih kemenangan saat menjamu MU di Anfield. Duel Liverpool versus MU pada Minggu 17 Desember malam waktu Indonesia Barat berakhir imbang. Kedua tim harus puas dengan skor 0-0. Tampil dominan di 90 menit pertandingan, Liverpool menguasai bola hingga 69%. The Reds melepaskan 34 shot 8 on target, unggul jauh dari MU yang cuma bisa mencatatkan 6 tembakan percobaan 1 on target. Kendati demikian, Liverpool tak mampu membongkar pertahanan anak asuh Erik ten Hag tersebut yang menerapkan permainan rapat. Sejumlah peluang ke gawang MU juga bisa digagalkan kiper Andre Onana. Menanggapi hasil imbang itu, Virgil van Dijk angkat bicara. Bek asal Belanda itu menyebut tim lawan datang ke Anfield tanpa ada niat meraih kemenangan. 100%. Jika Anda melihat cara kami memainkan pertandingan, kami menguasai sebagian besar bola dan menciptakan beberapa peluang. Hanya ada satu tim yang mencoba kemenangan pertandingan, kata van Dijk. Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan itulah mengapa hal ini membuat frustasi. Kadang-kadang kami menebak terlalu mudah dan bisa saja melakukan overlap. Keputusan yang tepat terkadang kurang, sambungnya. Tentu saja kami tetap melaju, namun ini membuat frustasi karena kami unggul dalam semua aspek. Pada akhirnya mereka heboh banget dapat satu poin dan kami kecewa dengan satu poin, van Dijk menuturkan. Hasil seri 0-0 lawan MU membuat Liverpool tergeser dari puncak klasemen sementara Premier League. Arsenal kini memuncaki klasemen sementara dengan koleksi 39 poin usai menang atas Brighton 2-0. Sedangkan The Reds duduk di urutan kedua dengan 38 poin. Ditahan MU, lini belakang oke, tengah dan depan bobrok, Szoboszlai dan Nunes paling parah. Liverpool tak bisa meraih kemenangan ketika berhadapan dengan MU di Anfield Minggu 18 Desember 2023 malam waktu Indonesia Barat. Liverpool menjamu MU di pekan ke-17 Premier League 2023-2024. The Reds mendominasi jalannya pertandingan. Mereka menekan pertahanan United habis-habisan. Puluhan tembakan mereka lepas ke pertahanan setan merah. Sayangnya lini serang mereka kali ini tumpul. Demikian juga dengan lini kedua mereka. Liverpool akhirnya cuma bisa meraih hasil imbang 0-0. Dari laga tersebut, seperti apa rapot skuad pemain Liverpool? Simak berikut ini, kuy. Alisson Becker, 7. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Liverpool mendominasi jalannya pertandingan. Jadi MU kesulitan untuk bisa mengancam gawang Alisson Becker. Nyaris di sepanjang pertandingan, Alisson hanya menganggur di bawah mistar gawangnya. Namun demikian, ia tetap siap beraksi di depan gawang. Alisson sempat menggagalkan peluang yang didapat oleh Rasmus Højlund di babak kedua. Trent Alexander-Arnold, 6. Banyak berjibaku di sisi bek kanan dengan Alejandro Garnacho dan sempat melakukan tackle krusial saat pemain Argentina itu mengancam gawang Liverpool. Permainannya kemudian membaik khususnya di setengah jam terakhir di babak kedua, apalagi setelah ia bergerak masuk ke lini tengah. Ibrahima Konate, 7. Tangguh dalam duel-duel udara, namun agak payah dalam distribusi bola. Ibrahima Konate bahkan sempat melakukan gerakan berputar yang apik dan melepas tembakannya mengancam gawang MU di babak kedua. Virgil van Dijk, 7,5. Secara umum, Virgil van Dijk tak terlalu sibuk di belakang, tapi ia tetap sigap beraksi saat ada bahaya mengancam. Ia juga sempat mengancam gawang MU dengan tandukannya. Kostas Tsimikas, 7. Berduel sengit melawan Anthony, ia juga kerap melakukan overlapping dan melepas umpan berbahaya. Sayangnya tak ada pemain yang siap menerima umpan-umpannya. Wataru Endu, 6. Wataru Endu cukup efektif bermain sebagai gelandang bertahan, namun ia kurang memberikan kontribusi yang berarti ketika Liverpool menguasai bola dan berusaha menyerang. Dominic Szoboszlai, 4. Liverpool memang mendominasi laga, namun Dominic Szoboszlai bisa memanfaatkan hal tersebut dan kerap melakukan kesalahan dalam mengumpan. Ia bekerja keras saat berada di lapangan, tapi usahanya selalu gagal membuahkan hasil yang diinginkan. Szoboszlai akhirnya ditarik keluar di babak kedua.
Ryan Gravenberch 5,5. Bekerja keras di lini tengah khususnya saat Liverpool menguasai bola. Sisi pertahanannya juga membaik, namun ia tampak kurang menyatu dengan pemain yang lain sebelum akhirnya ditarik keluar karena tampaknya mengalami cedera. Mohamed Salah 5,5. Mo Salah diharap bisa memimpin lini serang Liverpool, tapi ia kerap kehilangan bola dan membuat keputusan yang kurang tepat. Penampilannya membaik jelang laga berakhir ketika Salah diberi peran untuk bisa bermain lebih bebas. Kesia-siaan Liverpool dan fakta aneh Andre Onana. Tak ada pemenang pada laga antara Liverpool versus Manchester United di Anfield Minggu 17 Desember 2023 malam waktu Indonesia Barat. Laga Premier League 2023-2024 pekan ke-17 ini berakhir imbang tanpa gol. Liverpool menjamu MU dengan target 3 poin. Bahkan banyak yang memprediksi tim asuhan Klopp akan keluar sebagai pemenang dan tak sedikit yang yakin pesta gol akan dilakukan The Reds ke gawang MU. Namun dominasi sepanjang pertandingan di Anfield tak membuat Liverpool menjadi pihak yang tersenyum ketika peluit akhir dibunyikan wasit Michael Oliver. Kekecewaan Liverpool memang beralasan. Bayangkan saja dominasi 68,3% penguasaan bola dan 34 upaya mencetak gol dilakukan tim asuhan Klopp tersebut, namun tak ada gol yang tercipta. Setelah pertandingan, beberapa fakta menarik pun tercipta. Mulai duel Liverpool versus MU di Anfield yang sepertinya mulai terbiasa tanpa gol, sehingga fakta yang cukup aneh dari Andre Onana. 4 dari 8 laga terakhir di Premier League antara Liverpool dan MU di Anfield berakhir tanpa gol. Sebelumnya hanya sekali dalam 24 laga yang berakhir tanpa gol. Liverpool melakukan 34 percobaan pada laga ini. Ini adalah catatan terbanyak The Reds dalam satu laga Premier League sejak musim 2003-2004. Catatan melakukan percobaan tanpa mencetak gol ini hanya kalah dari MU 38 shoot ketika menghadapi Burnley pada Oktober 2016 silam. Liverpool tak terkalahkan dalam 8 laga terakhir Premier League melawan Manchester United di Anfield dan clean sheet dalam 5 duel terakhir. Ini adalah catatan tak terkalahkan terpanjang mereka di liga melawan MU di Anfield setelah periode 1970 sampai 1979. MU baru mencetak 18 gol dalam 17 laga Premier League musim ini, dengan 3 gol dari 4 laga terakhir mereka gagal mencetak gol. Ini menjadi catatan paling sedikit mereka dalam periode yang sama dalam satu musim kompetisi Premier League. Andre Onana menjadi pemain MU yang paling banyak melakukan operan sukses pada laga ini, sementara catatan 8 penyelamatannya menjadi yang terbanyak yang dilakukan kiper MU melawan Liverpool dalam satu laga Premier League sejak David De Gea melakukannya pada 2014. Kobbie Mainoo menjadi pemain termuda MU yang bermain sebagai starter di sebuah laga Premier League. Bersama Alejandro Garnacho, ini juga kedua kalinya Setan Merah menurunkan dua pemain mudanya dalam pertandingan melawan Liverpool di Liga, setelah Wayne Rooney dan Cristiano Ronaldo pada Januari 2005. Sombongnya Ten Hag tak puas hasil imbang. Pelatih Manchester United Erik Ten Hag merasa Setan Merah seharusnya bisa meraih hasil lebih baik di kandang Liverpool. MU dan Liverpool saling bentrok pada matchweek ke-17 Liga Inggris mentas di Anfield Minggu 17 Desember 2023 malam waktu Indonesia Barat. Laga berakhir imbang 0-0. Hasil ini bakal kemenangan untuk MU yang sama sekali tak diunggulkan dalam laga tadi. Alasan Setan Merah bukan favorit karena penampilan mereka tak konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir. Sebelum melawan Liverpool, MU menelan 2 kekalahan beruntun di Old Trafford. Usai dipecundangi Bournemouth 0-3 di Liga Inggris, MU keok dari Bayern Munchen 0-1 di Liga Champions. Sebaliknya, Liverpool sangat perkasa di Anfield dengan memenangi 11 pertandingan kandang secara beruntun. Namun, catatan tersebut terhenti usai ditahan imbang rival abadinya itu. Menariknya, Erik ten Hag mengaku tak puas dengan hasil ini meskipun juga memuji performa anak asuhnya. Menurutnya, anak asuhnya sudah tampil sesuai dengan arahannya, hanya saja mereka gagal mengalahkan Liverpool dalam hal penguasaan bola. Andai bisa tampil dominan, ten Hag yakin MU bisa membuat armada Klopp lebih menderita. Betapa senangnya saya dengan penampilan ini. Dalam banyak hal, ya tentu saja, kata ten Hag dikutip bolasport.com dari laman resmi Manchester United.